dalam-dalam segini nih, Mbak. Serius. Sampai renang-renang nih. Berapa kali kita komplain baunya sampah kalau lagi kering nih, Mbak, naik ke atas ya. Terus nggak ada respon dari Nggak ada respon, Mbak. Justru sejauh itu ini belum ada, belum ada respon. Yang punya Pak Haji Satmo. Dia berpendapat dari distribusi. Jadi itu bukan sampah dari. Sebenarnya sampah yang paling berbahaya itu limbah yang paling berbahaya buat di sungai itu apa sih, Mas? Sebenarnya kalau yang paling bahaya limbah industri. Di industri ada kandungan logam berat, B3. Tapi kalau yang memang kelihatan fisiknya bermasalah sih, limbah padat rumah tangga kayak sampah plastik ini. Itu bisa buat menyumbat saluran, banjir, nyangkut di mana-mana. Yang lebih paling dikhawatirkan dari sungai ini apa aja selain limbah? Selain limbah ya sampah. Sampah padat. Lu bisa lihat sendiri kondisinya begini. Sampah padat di mana-mana. Terutama ya plastik. Soalnya diurainya susah. Terus pengurainya lama. Sampah plastik. Terus ambil agak bersih ya. Bukannya yang ada. Ini.